sakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلانغ 91.5 FM. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coated, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. إلهي لست للفرح
أعصي أهله ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tukku Tuan Besar atau Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tukku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Thank you.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-imam dhaminun wal muadzin mu'tamanun Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran kita untuk bicara adab setiap Selasa 9 malam untuk kita dengarkan, untuk kita bawakan bersama-sama perkongsian bicara adab kita. Minggu lalu kita dah bawakan adab berkaitan dengan adab makan menerusi kitab Mencakup Adab daripada 50 Adab dalam 50 Keadaan, insyaAllah. Minggu ni kita nak beri laluan untuk adab yang berkaitan dengan ibadah korban kita. Seperti biasa kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian waktu ini bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita? Alhamdulillah. DJ Faiz, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Norma, inilah Norma kat rumah lah kita beraya kali ini. Norma baru. Yang buat ibadah korban pun, ialah ibadah korban pelaksanaannya dilaksanakan di pusat-pusat sembelihan. Dan kalau ada di masjid atau surau pun berdasarkan SOP-SOP tertentu. Dan kalau macam dulu Ustaz, mungkin kemeriahan, tak tahulah saya zaman kecil-kecil siap dapat tengok sampai tidur bertemankan lembu pun ada. Tak tahulah. Yang sekarang kecil-kecil pun ikut semualah. Sekarang berbezalah situasinya. Tapi malam ni insyaAllah kita nak bawakan satu tajuk berkaitan dengan adab berkorban ini. Apa yang perlu kita pelihara, apa yang perlu kita jaga dalam kita melaksanakan ibadah korban dituntut setiap tahun kita buat, insyaAllah. Jadi sama-sama kita nak ikuti malam ini. Anda boleh tonton dekat Facebook dan YouTube macam biasa dan dengar dekat Radio IKIM lah, insyaAllah. Ustaz, kita nak mulakan pengajian ilmu kita malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Juga kita niatkan pengajian kita ini kerana Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan. Nuqaddimu ilayka bayna aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahil 'aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه فقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد أرسلتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba' DJ Faiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan satu hari-hari yang besar di dalam agama telah dapat kita tempuhi. Itulah dia 10 hari bulan Zulhijjah yang juga dikenali sebagai Hari Raya Aidil Adha. Juga dikenali sebagai Hari Raya Haji. Juga diberi ataupun dikenali dengan Hari Raya Korban. Jadi orang Arab kalau sebut Hari Raya, maka lebih sinonim perkataan hari raya itu dengan Aidil Adha. Kerana hari raya Aidil Adha itu lebih besar daripada hari raya Aidil Fitri. Kalau kita di Malaysia kan, hari raya Aidil Fitri itu sampai ke bulan bukan Syawal je, Zulkaidah. Masuk sampai Zulkaidah sekali. Tetapi di negara-negara Arab terutamanya, hari raya Aidil Adha ni disambut dengan begitu meriah sekali. Bahkan kemuliaannya sebab apa? Sebab ada ibadah yang besar disebut padanya, ada ibadah haji. Dan di sana juga ada satu ibadah yang mampu dilakukan oleh semua orang di mana sahaja. Bahkan ia merupakan satu sunat yang sangat dituntut bagi individu, disebut sunat muakkad ataupun sunat muakkadah. Itulah dia ibadah korban. Dan sebagaimana sesuai dengan program kita membicarakan berkaitan dengan adab,
maka kita akan bicarakan pada malam ini berkaitan dengan adab berkorban. Jadi kita tak sentuhlah tentang hukum hakam, ada slot yang khusus tentang perkara tersebut. Kita tak sentuh tentang hikmah ataupun sejarah, juga ada slot yang khusus membicarakan tentang perkara tersebut. Tetapi sebagai permulaan untuk kita mengetahui, dan ia bahagian daripada ilmu, ibadat korban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Seperti mana ibadat ataupun kefarduan pensyariatan zakat juga sembahyang dua hari raya, maka pensyariatan ibadah korban juga datang sabit dalilnya daripada Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Berkaitan dengan hukum ibadat korban, para ulama menyebutkan hukum asalnya adalah sunat muakkadah. Jadi siapa yang berkemampuan, ada lebih duit pada dirinya, maka berkorbanlah. Maka kita perlu ingat, ibadat korban yang kita lakukan bukan semata-mata, ataupun Al-Fadil Maulana Lutfi Muharram yang selalu bersiaran di IKIM, dia selalu sebut, beliau selalu sebut, kata ibadat korban ni satu ibadat. Dia bukannya kita pesta daging. Bukan pesta daging. Kita nak buat suka-suka hati kita. Daging korban kita nak buat panggang ke, kita nak buat begini ke, kita nak buat begini. Tapi dia ibadat. Bila sebut ibadat, ada aturan. Bila sebut ibadat, ada cara. Tak bolehlah buat ikut sedap kita. Kerana apa? Kerana dia punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Maka kita nak sentuh sedikit daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ibadat korban. Yang pertama daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Nabi sebut ma'amila adamiyun min amalin yawman nahari ahabba ilallahi min ihraqi dam. Tidak ada amalan manusia pada hari Aidul Adha yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari mengalirkan darah menyembelih haiwan korban. Maksudnya apa? Perbuatan berkorban itu perbuatan yang disukai Allah. Jadi kita bila nak buat nanti dalam adab menyembelih, disebutkan menyembelih korban, bila mana kita nak berkorban ataupun wakil kita, kita kena datangkan niat-niat yang baik. Antaranya tadi kita sebut, sebab apa? Sebab ini perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati fi farsihi bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a fil ardi fatibu biha nafsa. Dan sesungguhnya haiwan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya serta kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebelum jatuh ke tanah, maka hendaklah kalian berkorban dengan senang hati. Nak bagi tahu besarnya pahala ibadat korban sehingga binatang korban kita nanti datang di hari kiamat. Jadi kalaulah orang memahami ibadat korban ini satu ibadah yang bukan kecil, bahkan nanti kita akan lihat di hari kiamat binatang korban kita hadir, dah tentu kita akan pilih yang terbaik dalam melaksanakan ibadat korban. Jadi tak timbullah nak cari yang murah, nak cari yang kecil, nak cari yang, dah tentu semua orang nak yang paling sempurna. Jadi sebab apa? Bila mana kita punya ilmu. Al-Fadil Ustaz Lufi Muharram dia sebut apa? Berkorbanlah dengan ilmu supaya ibadah tidak terkorban. Satu kata-kata yang menarik lah. Supaya apa? Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Tidaklah hanya cukup-cukup. Jadi berkorbanlah dengan ilmu. Kena belajar berkaitan dengan ibadah korban supaya ibadah ini sempurna. Segala sunat-sunatnya kita lakukan dan sebagainya.
Dalam hadis yang lain Nabi sebut, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Disebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Al-Imam Khatib Syirbini. Beliau sebutkan, agungkanlah haiwan korban kalian, maka sesungguhnya ia akan menjadi tunggangan bagi kalian untuk melewati di atas sirat. Ha, kita punya perjalanan nanti di atas sirat, naik apa? Naik tunggangan kita, korban binatang yang kita korbankan. Dalam Sunanul Kubra Al-Imamul Baihaqi disebutkan, inna afdala dhahaya aghlaha wa anfusaha wa anfasuha. Paling utamanya udhiyah ataupun korban itu adalah yang paling mahalnya dan paling baiknya. Ha, jadi kalau kita bincang tentang adab berkorban, bila kita nak korban, korban yang paling baik. Ha, itu disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna kebajikan sampailah kita infak benda yang paling kita sayang. Ha, kalau kita nak kenderaan pun di akhirat dah tentu nak kenderaan yang baik-baik. Ha, dan sebuah hadis lagi kita ambil untuk bagi semangat pada kita. Kalaulah mungkin, ni masih ada beberapa hari lagi ni, sempat lagi nak cari binatang korban. Kalau kita tak buat korban, bila kita dah tahu tentang fadilat dan kelebihan. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Baihaqi disebutkan, An Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an, annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana fiha min al-ajr? Qala bi kulli qatratin hasanah. Dari sahabat Zaid bin Arqam berkata, mereka, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah udhiyah ini? Beliau menjawab, sunnah yang diajarkan oleh ayah kalian, iaitu Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apakah kita mendapatkan pahala dari amalan ini? Beliau menjawab, kalian akan mendapatkan pahala atas setiap titis darah yang keluar. Jadi, pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat korban bukannya sikit-sikit, tetapi sebanyak darah yang memancur dan mengalir. Sebab tu antara yang dianjurkan bagi orang yang melaksanakan ibadat korban, kalau boleh dia tengok binatang korban yang dikorbankan. Sebab apa? Sebab itu menjadi pahala dan kafarah dosa bagi diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalaulah kita tak sebut pun semua perkara tadi, cukup dengan hadis pertama. Kalau ditanya, kenapa yang awak ni tiap-tiap tahun buat korban? Sebab apa? Sebab ia ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan baginda Nabi SAW juga sentiasa melakukan ibadah korban. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca berkaitan dengan adab-adab ketika menyembelih haiwan korban. Satu perkara yang mungkin kalau kita lihat tahun ini pihak berkuasa dah tetapkan dah ada limit untuk sembelihan sehari. Bermakna tak semua orang berkorban hari ni. Biasanya kalau zaman kita dulu, semua korban hari ni. Sebab apa? Sebab nak cukur habis ni bulu-bulu lah, nak potong kuku, semua benda yang dianjurkan untuk kita tahan. Jadi sekarang kita nak lepaskan bila binatang kita dah disembelih. Tapi sekarang ni kena tunggu turn. Saya pun raya ketiga baru diberitahu binatang nak dikorbankan. Jadi tunggulah, kena tunggu lagi. Sebab nak apa? Nak syumulul maghfirah. Bila kita tahan daripada potong kuku, potong rambut semua ni DJ Faiz, maka disebutkan apa? Pahala ataupun keampunan yang Allah akan berikan sebanyak apa yang ada pada kita. Bulu-bulu, kuku dan lain-lain. Maka
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sangat sesuai kita rasa kalau kita boleh baca berkaitan dengan apa yang kita perlu buat ketika mana berkorban. Walaupun mungkin ada di setengah negeri yang mana sembelihan itu di pusat sembelihan. Tapi ada negeri-negeri yang membenarkan sembelihan itu dilakukan di masjid-masjid, di surau-surau dan di madrasah-madrasah. Baik. Bab ini tak ada dalam kitab, tetapi Syed Muhammad Amin menulis di dalam juzuk yang khusus. Mungkin nanti kalau sempat saya ataupun DJ Fai masuk dekat Google Drive, kita boleh kongsi di komen nanti insyaAllah. Baik, yang pertama disebutkan di antara adab-adab ketika akan menyembelih haiwan korban ataupun haiwan yang kita nak sembelih. Disebut di sini yang pertama, niat yang baik tatkala menyembelih haiwan korban. Seperti niat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad tatkala menyembelih ibadah korban. Jadi datangkan niat-niat yang baik. Sebab apa? Kita bukan buat korban nak berbangga dengan jiran sebelah rumah kita. Tahun ni saya buat sembelih seekor lembu. Bukan nak berbangga dengan binatang korban yang telah kita korbankan. Tapi kita lakukan ia, nama pun korban. Korban ni kurbah, untuk dekat diri pada Allah Ta'ala. Jadi pastikan jangan sampai ibadat korban kita tak jadi ibadah. Masuk ria, masuk takabur, itu satu perkara yang merugikan. Yang kedua disebutkan, menghadapkan haiwan sembelihan ke arah kiblat. Kalau kita nak sembelih ibadah, binatang korban kita, menjadi anjuran yang sebaiknya kita hadapkan binatang korban kita ke arah kiblat. Ni yang buat ibadat korban ataupun yang jadi AJK lah terutamanya ni. Kena ambil cakna perkara-perkara ni. Agar sempurna ibadah yang kita lakukan. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, bukan ini bukan pesta sembelih lembu. Pesta buat sup giabok, bukan. Tapi ini adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi dianjurkan bila mana nak sembelih, pastikan haiwan korban kita menghadap ke arah kiblat. Dan orang yang menyembelih haiwan juga dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi ini biasa kita tengok, memang kedudukannya begitulah. Kalau kedudukannya tak sama, maka susah nak sembelih tu. Dah tentu kedudukan orang yang menyembelih dan binatang yang disembelih itu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, menyebut nama Allah dan memperbanyakkan takbir sebelum menyembelih. Jadi sebelum kita menyembelih, perbanyakkan takbir. Cuma kalau kita boleh baca buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Maulana Lutfi Muharram, ada sebuah buku tajuknya Ibadah Korban Cara dan Pelaksanaan, Hukum dan Cara Pelaksanaan Mengikut Mazhab Al-Imam Syafi'i, gabungan Al-Fadhil Maulana Lutfi Muharram dan Al-Fadhil Ustaz Hazri bin Hashim Al-Bindani berkaitan ibadat korban. Jadi disebutkan di situ perbahasan, perbahasan dengan panjang lebar berkaitan hukum menyembelih ibadat korban dan perkara-perkara berkaitan. Cuma disebutkan di sini, yang ketiga, bila mana kita nak sembelih, maka perbanyakkan bertakbir. Dalam buku Al-Fadhil Ustaz Lutfi dan juga Ustaz Hazri ada bincang tentang amalan masyarakat kita yang bertakbir raya sebelum sembelih. Jadi yang dianjurkan kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi adakah bertakbir raya juga bahagian daripada takbir tersebut? Jadi disebutkan di situ. Dan yang keempat, sebelum kita berhenti rehat, meletakkan telapak kaki penyembelih, yakni orang yang nak sembelih haiwan tu, di leher haiwan tersebut, untuk bagi tenang ni. Baik. Yang kelima, insyaAllah kita akan sambung selepas ini. InsyaAllah, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkaitan dengan adab ketika berkorban ini. Kita nak sambung lagi seketika nanti, jadi anda terus bersama kami, tuan-tuan di Facebook dan YouTube, serta dengarkan di radio untuk bicara adab kembali seketika nanti. Allahumma salli ala Muhammad.
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penawar kepada hati-hati kesembuhan dan kesejahteraan badan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kota Kinabalu 93.9. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita, adab ketika berkorban, adab untuk melaksanakan korban kita bawakan pada malam ini dalam bicara adab. Untuk kita sambung lagi, anda boleh tonton di Facebook dan YouTube, juga dengarkan di Radio IKIM. Silakan Ustaz untuk sambungan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJKI Safidullah Ta'ala wa manta'ahu bisihatin wa afiyah. Seterusnya disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, ketika kita nak berkorban, kata beliau, tidak menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain. Ini kalau kita nak sembelih haiwan korban, maka jangan kita sembelih haiwan tu depan haiwan yang belum disembelih. Sebab apa? Kalaulah kita sendiri pun rasa takut tak? Takutlah. Jadi nanti kita akan sebut di bawah, bahkan di dalam hadis dah disebutkan Nabi ajar kita untuk berlaku ihsan, buat baik hatta kepada makhluk. Maka perlakuan menyembelih haiwan korban di hadapan haiwan yang lain bukan tertakluk pada korban je sebenarnya. Kalau bab ni, kalau binatang, kalau sembelihan waktu yang bukan korban pun sedemikian adabnya. Jangan sembelih dia depan kawan. Dah tentulah dia pun akan rasa takut. Dan perlakuan itu dimakruhkan. Dimakruhkan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Di dalam kitab Milqatul Mafatih disebutkan wa kuriha dhabhu ukhra qubalataha li khabarin fi. Dan dimakruhkan untuk menyembelih haiwan di hadapan haiwan lain yang akan disembelih juga kerana terdapat riwayat dalam hadis yang melarang perkara tersebut. Jadi hukumnya makruh. Dan kemudian lagi penulis sebut lagi apa? Juga tidak menyembelih haiwan di hadapan induknya kerana hukumnya makruh. Maksudnya apa? Kita nak buat korban anak dia. Anak lembu, bukan anak lembu yang cukup umur lah. Anak lembu tak cukup umur, tak boleh lah. Yang cukup umurnya. Mak dia ada lagi. Mak dia ada lagi. Dan disembelih anaknya depan maknya. Juga dihukumkan makruh. Bahkan di sini penulis sebutkan, dikisahkan bahawa sebab Allah memisahkan Nabi Yaakob dari putera kecintaannya, iaitu Nabi Yusuf, dikarenakan beliau menyembelih haiwan di hadapan induknya dan tidak mengasihani. Ini satu faedah
yang disebutkan oleh penulis tentang perkara ini. Maka disebutkan, ini disebutkan dalam Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih. Disebutkan waruya anna sababa bitila'i Ya'qub annahu dhabaha 'ijalan baina yaday ummihi wa hiya tahur. Antara sebab Nabi Ya'qub diuji Allah dengan dia pisah beliau ataupun Nabi Ya'qub berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam adalah kerana perbuatannya. Apa dia? Kerana beliau menyembelih seekor anak lembu ataupun sapi di hadapan induknya sehingga induk sapi tersebut rasa sedih. Rasa sedih. Dahur. Melenguh kalau di sini disebutkan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dapat fahami ini baru ataupun ini di apa dia kita sebut muamalah kita dengan binatang. Apalagi kalau muamalah kita dengan manusia. Kalaulah muamalah kita tak baik, maka mungkin ia menjadi sebab Allah menguji kita. Sebab itu bila kita hidup dalam semua keadaan perlu berlaku ihsan. Perlu berlaku ihsan. Baik, yang ketujuh disebutkan memberi makan dan minum kepada haiwan yang akan disembelih sebelum menyembelihnya. Bahkan dianjurkan kalau kita ada binatang yang nak kita sembelih untuk korban, bagi makan supaya dia jadi gemuk. Sebab apa? Sebab ini binatang yang kita nak korbankan untuk ibadah. Jadi kita pastikan kita punya binatang korban tu sehat betul. Makannya cukup, minumnya cukup. Bahkan disebut di sini, sebelum nak sembelih, bagi makan, bagi minum dulu. Yang ke-8, membaringkan haiwan yang akan disembelih dengan cara yang lemah lembut. Jangan kasar, tarik sana, tarik sini. Kalau berlaku kecacatan, luka ke dagingnya sampai terkoyak, nanti tak sah pula untuk buat korban. Lagilah. Jadi sebab tu orang yang menguruskan ibadah korban kena ada ilmu tentang perkara-perkara. Terutama ilmu berkaitan ibadah korban. Kerana ada perkara-perkara, ada kecacatan-kecacatan yang boleh menyebabkan binatang korban itu nanti tak layak untuk dikorbankan. Dah tak cukup dah. Dia punya, apa kita panggil? Syarat dia. Dah tak cukup syarat dia dah. Ada terkoyak menyebabkan daging dia berkurang, ada kecacatan pada anggota dan sebagainya. Ini keaiban pada binatang korban. Maka disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan dari Muawiyah bin Hurrah, dia meriwayatkan dari ayahnya, sesungguhnya terdapat seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan menyembelih seekor kambing sedangkan aku menyayanginya. Kemudian beliau menjawab, jika kamu menyayangi kambing tersebut, maka aku doakan semoga Allah menyayangimu. Jadi, berlaku lembut pada binatang korban kita. Jangan sebab binatang korban tu sampai semalam hari ini dia sembelih, kita tolak dia, kita tendang dia. Itu satu perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ambil terus di perkara yang ke-10 disebut di dalam risalah ini. Kata penulis, antara yang dianjurkan dan adab yang perlu kita lakukan bila nak sembelih binatang korban, maka tajamkan pisau yang akan digunakan untuk kita menyembelih. Tajamkan pisau tersebut. Supaya apa? Supaya jangan nanti tersangkut-sangkut nak sembelih tu. Tarik-tarik-tarik tak putus-putus. Tarik-tarik-tarik tak putus-putus. Itu menjadi satu penyeksaan. Jadi nombor 10 dia gabung dengan nombor 11. Kenapa? Okey, tajamkan mata pisau. Tapi nombor 11 kata apa? Jangan tajamkan mata pisau depan binatang yang nak disembelih. Jadi tajamkan mata pisau tu dah betul dah. Tapi tengok, Islam jaga
sampaikan nak tajamkan mata pisau, jangan tajamkan di hadapan binatang yang kita nak korbankan. Tengok, disebutkan di dalam sebuah hadis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabh wal yuhidd ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ataupun mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih haiwan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan tajamkanlah mata pisau kalian terlebih dahulu. Dan senangkanlah, yakni jangan kalian menyiksa haiwan tersebut. Ha, kalau mata pisau kita tumpul, ini akan menyiksa dan memberi kesakitan pada binatang. Ibadah korban nanti kita akan sebut di akhir. Hikmahnya nak ajar kita bagaimana muamalah kalaulah dengan binatang pun sampai macam ni kita nak kena buat, apalagi muamalah kita bersama dengan manusia. Sudah tentu yang terbaik kerana manusia adalah bahagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang jangan tajamkan mata pisau di hadapan binatang yang kita nak korbankan. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidu an tumitaha mautatain hal hadatta shafrataka qabla an tutji'aha. Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Bila mana Nabi tengok salah seorang sahabat menajamkan mata pisau di hadapan binatang yang disembelih. Kita kadang-kadang saja nak bagi takut kan. Ha, ni nak kena sembelih ni. So, bunyi je. Mengasah tu pun bunyi dah. Maka tengok Nabi tegur sahabat tu. Nabi kata apa? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Apakah kamu tidak boleh menajamkan mata pisaumu tanpa pengetahuan haiwan tersebut sebelum kamu membaringkannya? Kita kalau orang tunjuk nak cucuk pun, dia tunjuk cucuk jarum besar tu pun kita dah pengsan. Dah pengsan lah. Kan kalau kita tengok ada orang hantar video-video tentang orang nak cucuk vaksin macam-macam. Telatahnya. Kan? Kalaulah nak cucuk kita tu, takut kan kita, tak jadi kita cucuk vaksin. Tak jadi, lari kita. Tapi binatang, dia tak boleh nak lari. Tapi perasaan tetap ada. Jadi berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan penulis di perkara yang ke-12. Tidak menguliti dan memotong-motong anggota badan haiwan sembelihan. Kecuali sampai benar-benar telah mati. Janganlah ketika mana dia masih bergerak dan sebagainya. Dia ataupun binatang tersebut masih lagi belum betul-betul mati lagi. Maksudnya masih ada bergerak selepas disembelih tu. Jangan masa tu kita nak potong lah. Tapi biar dia dah sempurna keadaan matinya tu. Barulah kita lapar, baru kita potong kakinya dan sebagainya. Masa mengaji kitab korban ni dengan Maulana Lutfi Muharram, beliau sebutkan ada kisah kan, kalau di Seri Petaling ni macam-macam bangsa ada. Bukannya Melayu je, ada Kemboja, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada negara-negara barat. Dia kata ada seorang, cuma saya tak ingat daripada negara mana. Dia datang jumpa, dia kata hampa ni zalim, dia kata. Kenapa? Sebab hampa lapah dan potong ni masa apa, daging tu tengah panas. Lutfi kata, kalau dah sejuk susahlah nak lapah. Jadi bukan kena tunggu sampai sejuk pula daging tu. Maksud dia kat sini, maknanya dia dah sempurna mati, maknanya dah tak bergerak, dah tak lagi mengerang dan sebagainya, dah mati dah. Maka kita dah boleh untuk melapahnya. Itu maksudnya.
Bahkan disebutkan apa? وَكُرِهَ السَّلْخُ قَبْلَ أَن تَبْرُدَ وَكُلُّ تَعْذِيبٍ بِلَا فَائِدَةٍ. Dan dimakruhkan untuk menguliti haiwan sembelihan sebelum benar-benar telah mati. Dan seluruh perbuatan yang tidak bermanfaat dan dapat menyakiti haiwan yang disembelih. Yang ketiga belas, ni kalau kita mampu buat. Tapi kalau tak mampu, maka tak apalah. Apa dia? Tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih haiwan korban. Tapi kalau kita je ni, pegang pisau pun menggeletar, janganlah, jangan buatlah. Sekarang lain pula yang kita sembelih. Ataupun orang perempuan memang diwakilkan kepada orang lelaki. Tapi kalau ada kesempatan, ada kekuatan, ada kemampuan, maka sembelih sendiri. Itu paling paling baik. Kemudian disebut di perkara 14, disunnahkan bagi yang ingin berkorban agar tidak mencukur rambut dan kukunya dan juga anggota tubuh lainnya dari hari pertama bulan Zulhijjah sampai selesai memotong haiwan korbannya. Jadi kita ni kena ambil tahu ni. Kita kena ambil tahu bila binatang sembelihan korban kita nak disembelih. Walaupun dah raya, kita punya turn sembelihan korban esok. Jadi esoklah baru kita potong kuku, baru kita potong rambut kita, segala buluan, bulu-buluan kita. Nanti kita akan sebut apa faedahnya kita biarkan ni misai ni ustaz dah bersambung-sambung dah rasanya. Kan? Saya. Jadi kadang memanglah rasa tak selesa. Tetapi untuk lishumulil maghfirah disebutkan untuk sempurna keampunan Allah. Jadi orang bila berkorban dapat keampunan. Nak bagi tahu, nak ingatkan sungguh-sungguh, berkorban ni adalah ibadah. Berkorban ni adalah ibadah. Jadi jangan rasa pula Allah rugilah buat korban tahun ni. Tak ada ruginya dalam beribadah. Tak ada ruginya dalam ibadah. Cuma bila kita sebut tentang kesunahan ibadah ni, jadi kita kena ambil tahu. Ni terutama orang yang buat ibadah korban kat luar negara ni. Ni terutamanya lah. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada depan mata kita. Kalau kita buat dekat kampung kita, kita memang boleh tengok binatang kita. Tapi kalau kita buat di luar negara, maka kena ambil tahu. Kalau boleh tanya, bila binatang korban saya disembelih, dah sembelih ke belum, saya nak potong ni, nak potong kuku, nak potong rambut dan sebagainya. Kalau kata tak payahlah tunggu dah raya tu, dah sembelih dah tu, insyaAllah rugilah kalau belum sembelih lagi. Kita dah tahan 10 hari dah sebelum ni. Tiba-tiba yang sehari dua ni tak tunggu, kan sayang. Maka perkara ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebutkan, apabila telah masuk 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah dan kalian ingin berudhiyah, maka janganlah kalian mencukur rambut kepala dan juga rambut tubuh kalian. Para ulama sebut, di antara hikmah dilarangnya mencukur rambut dan anggota tubuh lainnya dari hari pertama sampailah selesai memotong haiwan korban adalah agar seluruh anggota tubuh yang berudhiyah, yang buat korban, mendapatkan pahala keampunan dan pembebasan dari azab api neraka. Ni yang kita kejar dalam ibadat korban kita. Bukannya semata-mata nak berebut daging. Memang dianjurkan, kalaulah kita bincang tentang korban, yang paling baik adalah bila hari raya ni, makanan pertama yang masuk dalam mulut kita, makanan daripada daging korban. Kalau orang yang buat ibadat korban ni, bahagian dalam dia, hati, limpa apa semua tu, itu paling baik. Tapi sekarang mungkin tak memungkinkan ataupun susah. Sebab apa? Sebab kekangan-kekangan yang banyak lah. Tapi kalau orang bagi kita daging korban, maka jangan tak ambil pula. Jangan tak ambil pula. Sebab apa? Sebab daging ni bukan daging biasa-biasa. Walaupun mungkin dia bukan
harimau menangis ke, harimau teriak ke, bukan daging tu. Tapi mungkin daging kita tu, Allah diorang ni bagi banyak lemak, kita dapat kali ni. Tapi itu daging ibadah. Maksudnya ada berkat, maksudnya ada, ada. Itu bukan daging yang kita beli dekat pasar yang sembelih bila-bila tak tahu macam mana keadaan. Tapi ini sembelih yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah selepas ini kita akan bincangkan sedikit tentang apakah hikmah pelaksanaan ibadah korban tu sendiri. Ini bila kita dah tahu tentang kelebihan, kita dah tahu tentang adab, sudah tentu ada hikmah yang ingin disampaikan, yang telah disebutkan oleh para ulama untuk kita fahami, dan akan timbul rasa ingin kita untuk melaksanakan ibadah korban, insyaAllah. InsyaAllah. Pada anda, teruskan setia bersama kami untuk bicara adab kita kembali selepas ini. Adab berkorban kembali seketika nanti. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyedari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik ke semuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam berhadapan suasana pandemik ini, pasti berlaku pelbagai bentuk gangguan emosi dan mental, antaranya kemurungan. Sebagai langkah pencegahan, jangan biarkan ahli keluarga atau rakan anda keseorangan melalui pandemik ini. Bantu mereka dengan kerap bertanya khabar dan menghubungi mereka. Luangkan masa untuk mendengar luahan rasa dan masalah mereka. Ambil serius tentang masalah yang mereka hadapi. Jangan mudah menghukum dengan masalah yang mereka lalui. Galakkan dan bantu mereka dapatkan penilaian dan rawatan profesional. Jangan biarkan mereka bersendirian. Kita jaga kita. Radio IKIM 20 tahun meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Sentiasa memberi informasi yang terkini. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setiap bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab, kita berbicara tentang adab berkorban. Kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita sambung sebelum kita berakhir pada minggu ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ingin mengungkap sedikit daripada hikmah ibadah korban yang kita lakukan. Kita bukan buat ibadah ni suka-suka kita, tetapi ia ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ia ibadah yang nanti akan menjadi kafarah dosa-dosa kita. Ia jadi ibadah yang nanti akan memberi pahala yang cukup banyak kepada kita. Bahkan ia ibadah yang nanti akan jadi tunggangan kita melewati titian sirat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini bukan satu perkara yang kecil. Bukan hanya sekadar menumpahkan darah, nak buat sup, nak buat rendang, daging dan sebagainya. Tapi ia adalah ubudiah, perhambaan seorang hamba kepada Tuhan. Maka di dalam kitab yang disebutkan, yang saya dah sebutkan tadi, karangan Maulana Lutfi Muharram dan juga Al-Fadil Ustaz Hazri bin Hashim Al-Bindani hafizahumallahu ta'ala wa matta'ahuma bisihatin wa afiyah, yang mana mereka nakalkan daripada kitab Mausu'ah Al-Quaidiyah, disebutkan antara hikmah ibadah ataupun hikmah korban itu
Yang pertama, menghidupkan sunnah dan syiar agama. Ini kita hidupkan syiar di negara kita. Sebab itu, jangan sampai kalaulah kita semua nak buat di luar negara, dalam negara tak ada orang buat korban. Maka syiarnya tak ada. Bahkan tempat yang kita buat korban tu tempat yang nanti turunnya rahmat. Sebab tu kalau ada kemampuan, Ustaz Lutfi kata kalau di Pakistan, di India, mereka bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni wajib korban ni. Maka setiap rumah tu sembelih, depan rumah aja. Maka rahmat akan turun di tempat-tempat tersebut. Jangan sampai kat tanah air kita tak ada rahmat langsung. Sebab tidak ada darah yang ditumpahkan kerana Allah daripada ibadah korban. Maka ibadah korban disebutkan merupakan sunnah Nabi Ibrahim yang kemudiannya disyariatkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat ibadah korban ni, kita hidupkan sunnah sebenarnya. Kita hidupkan syiar agama. Kita nak Allah turunkan rahmat pada tanah air kita, pada negara kita dan sebagainya. Yang kedua, mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas yang akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Ini ibadah kita beli ataupun kita keluarkan duit untuk beli binatang korban, yang mana daging itu kita sedekahkan pula. Jadi korban ni dia ada dua. Bukan sekadar sembelih, tapi bagi pula daging-daging tu. Kalaulah kita nak beli binatang korban, lepas tu ada tak orang yang dia buat, oh saya sembelih ni daging semua saya nak ambil, jadi saya nak sembelih je. Jadi tak sempurna kan ibadat korban tersebut. Kena diagihkan sekurang-kurangnya pada hak fakir miskin kena ada. Jadi sebab itu dia didik diri kita supaya lawan keinginan kita. Keinginan kita nak ambil daging tu semua, keinginan kita macam-macam. Tapi ibadah korban ajar ataupun didik jiwa kita untuk takwa dan melakukan ibadah ini hanya kerana Allah. Yang ketiga, korban juga merupakan suatu amalan yang boleh menghapus dosa dan mencapai keredaan Allah. Jadi pintu ketaatan ni banyak. Ada orang mungkin sebab ibadah korban yang benar-benar dilakukan kerana beliau ataupun orang tu cinta kepada Nabi, maka dia buat sungguh-sungguh ibadah korban. Ia mungkin jadi sebab dapat keredaan Allah. Bahkan dosanya juga dikafarahkan dengan ibadah korban yang dilakukan. Yang keempat, kata penulis, mengikis sifat tamak dan memupuk sifat murah hati. Ni sebab apa? Sebab sifat kita ni, DJ Faiz, suka simpan harta. Bila nak buat korban, kena keluarkan harta. Ini bahagian untuk buang sifat tamak dalam diri kita dan pupuk diri kita dengan sifat murah hati. Agihkan pula daging-daging tu pada fakir miskin dan yang memerlukan. Nanah daging korban, ambil daging korban. Belas kasihan terhadap fakir miskin. Kita hadiahkan, sedekahkan, nanti akan tumbuh kasih sayang. Tumbuh kasih sayang. Orang miskin pun kata, ya Allah baguslah diorang ni daging korban hantar dekat kita. Kita ni bukan senang nak dapat makan daging. Jangan ingat orang semua macam kita, bila nak makan daging je dapat. Tetapi ada orang yang mungkin tak bertuah macam kita. Jadi inilah masa kita gembirakan mereka. Bahkan antara perkara yang baik, amal yang baik adalah masukkan kegembiraan di dalam hati seseorang mukmin. Kita kalau dapat agihkan daging tu pada yang benar-benar memerlukan, itu satu kegembiraan bagi mereka. Kemudian tengok, belas kasihan terhadap fakir miskin dan saudara seagama yang memerlukan, serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dan yang terakhir, kata penulis,
dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan kaya dan golongan kurang yang bernasib baik. Ha, jadi bila kita buat korban, agihkan. Jadi sebab tu kalau boleh orang yang buat korban ni, dia kena turut serta. Kalau cuma bagi duit, lepas tu hilang. Dahlah, dah buat korban tu. Jadi tak sempurnalah matlamat dan hikmah-hikmah yang ada dalam ibadat korban ni. Sebab tu DJ Faiz, kalau kita teringat zaman kita kecil-kecil dulu, memang seronok. Memang seronok. Macam mana ibadat korban tu dilakukan satu kampung tu pun. Yang perempuannya tolong masak untuk makan. Ha, ada makan-makan. Budak-budak kecil ni seronok sebab ada makan je. Ada mie, ada sop, semualah. Kan, tak buat kerja pun. Main je. Main dengan kawan-kawan. Tapi hubungan silaturahim dan kasih sayang itu akan dapat dipupuk. Ha, yang pertama tadi, bila kita sedekah-sedekah tu antara orang kaya dengan orang miskin. Juga sebenarnya masyarakat setempat pun akan dapat dipupuk semangat kemasyarakatannya. Yang ni tolong, oh tak pernah tengok pun awak ni. Oh saya ada duduk di sini tapi selalu outstation. Jadi masa ni lah kita nak bertemu, masa ni lah nak berkenalan, masa ni lah nak rupa-rupanya sedara ke, dan sebagainya. Jadi ini antara beberapa hikmah yang kata para ulama, dia dapat disuburkan melalui ibadah korban. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting jadikan ibadah korban kita semata-mata kerana Allah. Ha, ini perkara ibadah, menyembelih, menumpahkan darah kerana Allah Taala. Ha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah korban yang kita lakukan, dan Allah bagi kesempatan kalau kita ada kemampuan, kita kena azam dalam diri. Setiap tahun kalau boleh aku nak buat korban. Simpanlah sikit-sikit. Simpan sikit-sikit. Kalaulah sekarang kita kata binatang korban ni kalau di Malaysia lah 700 setengah satu bahagian. Saya. Jadi kita perlukan setahun, maksudnya sehari RM2. 365 hari kan. Sehari RM2 dah boleh dah. Dah boleh dah. Jadi orang-orang yang berkemahuan pasti ada jalan ni. Pasti ada jalan. Tapi kalau lah hari ni baru nak cakap buat korban, hari ni nak cari duit, memanglah sesak. Dengan macam-macam, dengan situasi sekarang lagi banyaklah yang lebih kita perlu lakukan. Tapi kalau kita sudah ada keazaman dan kita dah dengar fadilat dan kelebihan tadi yang cukup banyak, maka kita azam bagaimana kita nak buat. Mohon pada Allah. Yang bagi rezeki ni bukan kita. Yang bagi rezeki ni adalah Allah Subhanahuwataala. Sebab rezeki Allah yang punya, bukan kita punya. Jadi bila kita nak buat, mesti akan ada jalan yang Allah berikan pada kita. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Juga saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar IKIM. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan adab berkorban kita. InsyaAllah pada yang melaksanakan ibadah korban, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan. Dan insyaAllah kepada semua sahabat pendengar, minggu depan kita akan kembali semula untuk bicara adab. Kita nak sambung lagi dalam kitab mencakup adab daripada 50 keadaan menerusi adab makan. Ustaz, kita nak sambung lagi minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada anda, teruskan setia bersama-sama kami. Ulangannya boleh dengarkan kembali hari Sabtu ini jam 10 malam. Ustaz, kita berjumpa minggu hadapan untuk bicara adab kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu pada malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Pengurus Pembangunan Ekonomi dan Kawalan Kredit Grade EP41 Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang
kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik, serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus Pembangunan Ekonomi dan Kawalan Kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemuka